Baik, kembali ketemu dengan kami hari ini kita akan bicara tentang marga-marga Pak Pak. Jadi di sini saya bicara tentang marga-marga Pak Pak secara alfabet. Dan saya juga bicara marga ini tidak membicarakan tentang asli apa tidak asli, dari mana mereka berasal, tapi di sini saya lebih melihat pengakuan seseorang bahwa marga tersebut ada di Pak Pak Silimasua. Sebelum saya sebutkan satu persatu, perlu saya jelaskan sedikit tentang apa itu marga. Marga itu adalah salah satu identitas Pak Pak. Banyak marga di Pak Pak. Secara ilmu, marga itu merupakan kelompok kekerabatan dan istilahnya ada namanya klan. Klan itu adalah kelompok kekerabatan yang jumlahnya cukup besar, sehingga antar anggota tidak semuanya saling mengenal, tapi mereka mengaku berasal dari satu nenek moyang yang sama. Itu penjelasan tentang marga sebagai klan besar. Berikut saya jelaskan satu persatu oh bukan dijelaskan, saya sebutkan satu persatu secara alfabet, yaitu marga-marga ya pak-pak yang ada si di Silimasua. Pertama marga angkat, kedua marga anak ampun, ketiga marga brutu, keempat marga banurea, kelima marga bancin. Keenam marga berasa, Selanjutnya Marga Bako, Marga Buang Menalu, Marga Bintang, Marga Berampu, Marga Beringin, Marga Barat, Marga Capah, Marga Cibro, Marga Ceun, Marga Dabutar, Marga Gajah, Marga Gajah Manik, Marga Kuda Diri, Marga Kabeaken, Marga Kombih marga kaloko marga kesugihan marga lembeng marga lingga marga manik marga matanari marga manik seketang marga maibang marga maha marga maharaja marga menjerang marga meka marga mungkur marga munte marga padang marga pasi marga penarik, marga penayungan, marga pokan, marga pardosi, marga ramin, marga saraan, marga solin, marga sinamo, marga sitakar, marga sambo, marga saing, marga siketang, marga sagala, marga tinendung, marga tumangger, marga tinambunen, marga turuten dan marga ujung itu yang saya tahu marga-marga pak-pak bila disusun secara alfabet jadi ke seluruh marga ini berasal dari lima suak yaitu suak simsim -sim, pegagan kepas dan buang satu lagi kelasen jadi lima suak ya jadi kita tahu sendiri kita termasuk dalam suak mana apakah suak simsim kelasen pegagan atau buang saya pikir wajiblah kita tahu dan dari mana kita berasal masing-masing marga ini tentu mempunyai hak ulayat di kelima suak tersebut makanya dikatakan dia sebagai marga pak-pak dan satu lagi yang paling penting, yang penting ada anggota kelompok marga tersebut mengaku dia sebagai orang pak pak. Saya lebih mengutamakan orang yang mengaku sebagai orang pak pak daripada orang yang tidak mengaku dan tidak mencintai dia sebagai orang pak pak. Kita jangan pernah malu sebagai orang pak pak karena pak-pak itu adalah salah satu aset nasional Indonesia tidak ada kalau tidak ada aneka warna suku bangsa agama makanya dikatakan bineka tunggal ika berbeda-beda tapi tetap satu dan semua suku bangsa sama derajatnya di muka bumi ini baik di undang-undang apalagi di mata Tuhan yang maha kuasa. Demikian secara ringkas Youtube kami ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Lebih kurang kami mohon maaf Dan bila ada Yang mau ditanya atau Dianggap kurang Bisa kita disku Didiskusikan di dalam Video tersebut Demikian Juan juah bantah karina Dan jangan lupa like Subscribe Share dan pukul loncengnya untuk kelancaran video kita berikutnya. Juan-juan, oang.